hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid Ilmi Riyadhul Jannah, marilah akan kita dengarkan untaian mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah al-ustadz al-habib Naufal bin Muhammad al-Idrus dari Suru alaihi falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya merasa bangga dengan Riyadhul Jannah karena majelis ini tetap bisa eksis berjalan seperti biasanya. Semoga dapat terus istiqomah, tidak berkurang apapun, dan berjalan seperti biasanya ila yaumil qiyamah. Karena yang pasti setiap antara kita, entah Anda yang ada di bawah panggung atau kami-kami yang ada di atas panggung, gak ada bedanya, semuanya manusia, gak ada yang malaikat. Pasti semuanya juga akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Entah malam hari ini, entah besok pagi, entah lusa, entah seminggu lagi, entah setahun lagi, entah 100 tahun lagi, yang pasti semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan bersyukurlah Anda semua, murid-murid Gus Rahim almarhum, karena semua yang duduk di sini saya yakin adalah buah perjuangan daripada Gus Rahim almarhum yang berjuang dari mulai yang hadir mungkin cuman beberapa gelintir orang, dengan mujahadah beliau berguru bukan cuman setahun dua tahun, dari satu guru ke guru yang lain, dan baktinya kepada kedua orang tuanya, maka perjuangan itu tidak sia-sia membuahkan hasil. Majelis yang beliau bina didatangi oleh hamba-hamba Allah dari berbagai penjuru, baik yang bisa dilihat oleh mata maupun yang kasat mata tidak tampak oleh mata. Dan harapan kita sebagai orang yang ikut di majelis ini, anak cucu kita masing-masing bisa terus melanjutkan majelis ini ila yaumil qiyamah. Sehingga nanti kalau jenengan meninggal dunia, anak jenengan, cucu jenengan, cicit jenengan akan terus ada di majelis ini ila yaumil qiyamah, sehingga jenengan pun di alam kubur sana mendapatkan pahala majelis ini selama-lamanya. Dan kalau Anda meninggal, insya Allah gak usah terlampau bingung, karena guru Anda sudah ada di sana untuk menyongsong dan menyambut. Almarhum sudah berada di sana untuk menyongsong dan menyambut, memperkenalkan murid-muridnya kepada guru-guru almarhum yang telah tiada. Dan saat ini saya yakin insya Allah beliau-beliau telah berkumpul di alam sana, dan semoga semuanya bersama
dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Ahlul Bait Rasulullah, bersama sahabatnya Rasulullah, bersama para auliya wassalihin di dalam nikmat surga yang Allah siapkan, surga alam barzah, menanti orang-orang yang dididik, dibina untuk nanti tinggal bersama. Semoga kita bisa ditempatkan bersama beliau-beliau di alam sana nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin, sedikit saja saya cuman mau mengenang Gus Rohim. Ya, biar pada ingat, ini perjuangan beliau. Bukan perjuangan saya, bukan perjuangan Anda. Ini perjuangan beliau. Kalau beliau dulu tidak mendirikan majelis ini, maka jenengan kesini atau enggak kesini? Enggak kesini. Karena beliau mendirikan majelis ini, maka jenengan ada di sini. Karena beliau mendirikan majelis ini, maka saya pun berdiri di majelis ini. Karena beliau mendirikan majelis ini, maka saya pun jenengan kenal. Kalau saya tidak berdiri di sini, beliau tidak mendirikan majelis ini, belum tentu jenengan bisa kenal saya dan saya bisa kenal jenengan. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang melupakan jasa saudaranya sesama muslim, apalagi melupakan jasa gurunya. Itu manusia yang paling buruk yang ada di muka bumi. Hadirin, coba perhatikan. Gus Rohim itu wafat hari apa? Wafat hari apa? Sabtu. Wafat hari apa? Sabtu. Kalau menurut pemerintah Republik Indonesia, hari itu Sabtu pas tanggal 9 Dzulhijjah. Masuk harinya hari Arafah. Kalau miturut organisasi Muhammadiyah, hari itu adalah hari raya Idul Adha. Dua-duanya bagus. Dianggap hari Arafah ya bagus, dianggap Idul Adha juga bagus. Kalau saya bukan Arafahnya, bukan Idul Adhanya, bukan itu yang saya garis bawahi. Tapi yang pengen saya jenengan semua sadar, beliau wafat hari apa? Beliau wafat hari apa? Beliau wafat hari apa? Riyadul Jannah adanya hari apa? Riyadul Jannah adanya hari apa? Riyadul Jannah adanya hari apa? Beliau wafat hari? Riyadul Jannah hari? Beliau masuk alam kubur tepat setelah asar. Kalau dalam istilah ahli syariah, ba'dal asar, qoblal ghurub, maka masuk alam kubur malam Ahad, dan itu adalah malam hari raya, dan itulah malam maulid simtuduror Riyadul Jannah. Al-istiqamah tuthmirul husnul khatimah. Orang kalau istiqamah, itu ya hasilnya insyaallah husnul khatimah. Karena beliau itu istiqomah menjaga majelisnya, istiqomah membina majelisnya, istiqomah dengan maulidnya, istiqomah dengan komitmennya, kondisinya apapun, sehat, sakit, lelah, capek, majelis harus tetap dilangsungkan. Bahkan di malam beliau itu dimakamkan, malamnya Riyadul Jannah tetap berlangsung seperti biasanya. Ini istiqomah yang harus dijaga terus oleh siapapun. Jangan mengatakan guru saya sudah tiada. Kalau ada murid mengatakan gurunya sudah meninggal dunia, berarti murid ini belum pernah berguru dan belum pernah punya guru. Murid yang sejati adalah dimanapun, kapanpun, kelihatan gak kelihatan, selalu gurunya ada dalam hatinya. Yang namanya kematian itu bukanlah perpisahan. Kematian cuman pindah tempat dari alam dunia menuju alam yang kita enggak bisa kelihatan, yang insya Allah malam hari ini beliau bisa lihat kita, walaupun kitanya enggak bisa lihat beliau. Jangan dikira beliau enggak istiqomah. Karena beliau istiqomah, maka Allah pun akan menghadirkan insya Allah ruhnya di majelis ini.
Karena itu kita harus lebih hati-hati, jaga adab kita, jaga hati kita, jaga ucapan kita terhadap guru kita. Jangan dikira guru kita tidak mendengar, jangan dikira guru kita tidak melihat, jangan dikira guru kita tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat inilah diuji oleh Allah kesetiaan Anda kepada guru Anda masing-masing. Apakah Anda akan menjadi murid yang berbakti kepada guru yang insya Allah buahnya adalah husnul khotimah, atau menjadi murid yang durhaka, na'udzubillah min dzalik, yang buahnya kemungkinan besar adalah su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau orang itu cinta sama guru, kata mertua saya itu menantu. Mantu itu punya mertua. Nah, kebetulan mertua saya ketika itu sudah meninggal dunia. Jadi walinya adalah mujbirnya kakek dari istri saya. Kakek dari istri saya, yaitu almarhum Habib Anis. Kata mertua saya, Habib Anis, beliau mengatakan, orang kalau cinta sama seorang guru harus mencintai anak-anaknya. Jadi kalau ngaku cinta sama guru, gak cinta sama anaknya, gak cinta sama istrinya gurunya, gak cinta sama keluarganya, itu kata guru saya, itu cinta palsu. Saya mau nanya Pak, boleh? Boleh? Ngapunten jih ya, ngapunten. Ini cuma contoh. Kalau Gus Rofiq saya pukul kepalanya sekarang di sini, kira-kira ayahnya rela atau enggak rela? Ayahnya rela atau enggak rela? Kalau Gus Rofiq saya maki-maki di sini, kira-kira ayahnya rela atau enggak rela? Ayahnya rela atau enggak rela? Enggak rela. Kalau beliau saya puji, ayahnya senang atau enggak senang? Ayahnya senang atau enggak senang? Lakukan yang menyenangkan ayahnya dan jauhi yang membuat ayahnya tidak senang. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Memang beliau masih muda, adik-adiknya masih muda, keluarganya masih muda-muda semua. Tetapi disitulah letak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah sahabat-sahabat dari ayahandanya, mampukah murid-murid dari ayahandanya bersama-sama membantu, mendukung keluarga besar dari Kiai Haji Abdul Rahim untuk terus melanjutkan perjuangan Majelis Riyadhul Jannah Pondok Pesantren Riyadhul Jannah agar terus berlangsung ila yaumil kiamah. Kalau sanggup, kalau mampu, buahnya adalah mendapatkan ridha daripada guru tersebut yang insya Allah ridhallah fi ridhal walidain. Dalam pandangan ulama, guru itu adalah orang tua, ridhonya Allah terhadap ridho orang tua berarti ridhonya Allah ada pada keridhaan guru jenengan semuanya. Saya udah lama gak pakai jubah. Terakhir saya pakai jubah itu tanggal 9 Agustus dan jubah itu saya berikan pada Gus Rohim. Makanya saya gak punya jubah warna putih ini. Dan sejak hari itu saya gak pakai jubah lagi. Gak pakai jubah juga gak pakai imamah gak pakai. Saya pakainya, tongkat ini pun udah lama gak saya pakai. Pakainya jas. Saya pakai jas, pakai kopiah biasa. Kenapa? Jujur saja, saya agak risih sama orang-orang berjubah akhir-akhir ini. Jujur saja, saya agak risih sama orang-orang berjubah akhir-akhir ini. Orang-orang yang pakai imamah akhir-akhir ini. Karena banyak orang pakai imamah berjubah, sunnah Rasul emang, tetapi perilakunya tidak seperti jubahnya, tidak seperti imamahnya. Makanya saya beralih pakai jas saja, dan saya katakan pada diri saya, kecuali majelis yang sangat besar, baru saya akan pakai jubah, pakai imamah demi menghormati majelis tersebut. Jadi ini saya pakai nomor satu menghormati Gus Rohim, nomor dua menghormati majelis Riyadhul Jannah. Karena menghormati beliau dan majelis ini, maka saya dandan begini. Dan tadi saya pakai imamah, kalau jelek mohon maaf. Ini pakainya tadi parkir di pom bensin, bermodalkan cerminnya kaca mobil. Jadi asal-asalan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya insya Allah walaupun begini ya tetap ganteng insya Allah. Oh, namanya orang laki itu kan ganteng, kalau perempuan cantik. Iya, cukup jelas tadi maksud saya? Paham?
Jangan pernah mengatakan, oh Gus Laim sudah enggak ada, wah saya enggak mau lagi. Anggap saja sudah mati semua, jadi anggap saja enggak ada di sini, enggak ada siapa-siapa. Majelis ini harus tetap jalan. Jangan lihat, wah kalau yang di depan itu saya gimana, gimana. Dan jenengan ini sebenarnya majelisnya buat Allah Rasulnya atau buat yang di atas panggung? Majelisnya untuk Allah dan Rasulnya atau untuk yang di atas panggung? Untuk Allah dan Rasulnya atau di atas panggung? Allah dan Rasulnya. Siapapun di atas panggung tidak jadi masalah. Karena nanti akan muncul dengan sendirinya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh para aulia, dihormati orang soleh. Bukan karena pakaiannya, bukan karena jubahnya, bukan karena tempatnya di depan atau tempatnya nanti delik di belakang. Bukan, tetapi karena tempatnya paling rendah di muka bumi, karena dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu malam hari ini, jubah ini saya hadiahkan kepada Gus Rofiq. Sekalian ridaknya. Gus entek-entekan aku. Jubah entek, ridak entek. Kalau ini belum waktunya. Nanti kalau beliau pakai ini jadi orang tua. Enteng kiri kan enak. Kalau gitu agak kaboten saya. Sudah cukup jelas ya. Lah kenapa? Dulu saya hadiahi bapaknya, sekarang saya hadiahi anaknya. Ya caranya begitu. Caranya seperti itu. Almarhum Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Dulu waktu Habib Anis masih kecil, itu dibawa ke tempatnya Habib Ali bin Husain Al-Attas, dikenalkan, ini Anis, ini anak saya. Sehingga pernah di masa itu Habib Alwi ditanya, ini rahasia, tolong jangan ceritakan orang banyak. Ya, Habib Anis cerita ke saya, ini sebenarnya omongan keluarga dalam ya. Cuman kan orang-orang yang semasa Habib Anis sudah mayoritas sudah meninggal dunia. Jadi diceritakan gak apa-apa. Habib Anis itu ditanya, walafu minkum. Habib Alwi ditanya, Bib, di masa itu oleh teman-temannya, ini Anis Waladak belajar ke Hadramut atau tidak? Dijawab, tidak pernah belajar di Hadramut, belum pernah belajar di Hadramut, tetapi dia lebih baik dari semua orang yang lulus dari yang belajar di Hadramut. Ini pengakuan dari Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kok bisa begitu, kenapa? Ini yang mau saya jelaskan ya. Karena Habib Anis dididik langsung oleh Habib Alwi, ayahnya. Dan Habib Anis dididik langsung oleh Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, yang banyak orang gak ngerti, yang oleh Habib Anis katakan, itu guru saya ilmu dunia, ilmu akhirat. Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, cucu dari Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru Habib Ali Habsyi. Habib Alwi mengatakan pada Habib Ahmad, ya Ahmad, dulu kamu dididik sama ayah saya, sekarang tolong kamu didik anak saya. Karena itu saya minta kepada semua orang yang mengaku sahabatnya Gus Rahim, mengaku sebagai kakaknya atau adiknya, mengaku sebagai gurunya Gus Rahim, saat inilah kewajiban Anda mendidik anak-anaknya untuk bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Itu sebuah kewajiban, itu sebuah mata rantai yang tidak boleh putus. Dan yang harus kita kedepankan adalah mikir sing apik-apik. Malam hari ini ceramah saya babnya itu, mikir sing apik-apik. Jangan mikir yang jelek-jelek, mikir yang bagus. Lah kebanyakan manusia itu sukanya mikir yang jelek, gak mikir yang bagus. Contoh, boleh saya nanya? Besok harus bayar utang 50 juta. Malam ini jenengan gak punya uang, pusing atau gak pusing? Nah itu. Contoh nyata yang ada di atas panggung, habaib para kiai ulama. Besok harus bayar utang 50 juta. Malam ini gak punya duit, pusing atau gak pusing? Nah, pusing. Pusing, kenapa pusing? Mikir besok gak bisa bayar utang. Lah kan salah toh ya. Kenapa salah? Bayar utangnya kapan? Besok. Lah pusingnya kapan? Lah bodoh toh ya. Uang bayarnya besok kok mikir apa pusingnya?
Sekarang, betul atau betul? Bayarnya kapan? Besok harus punya uangnya kapan? Besok kalau sekarang enggak punya uang masalah atau enggak masalah? Enggak masalah. Lah wong enggak punya uangnya baru sekarang. Besok belum tentu enggak punya uang. Besok bisa jadi punya uang. Betul atau betul? Betul. Memang harus betul. Kalau saya salah kan bahaya. Ini satu kalimat salah kan ila yaumil kiamah dosanya enggak habis-habis. Diamalkan orang, ditiru orang, naudzubillah amin. Mendalik karena mikir yang jelek dulu satu malam dia tidak tidur. Gimana bayar utang? Kok besok dikabari yang mau nagih utang meninggal dunia. Selesai enggak masalahnya? Sementara waktu selesai. Sementara waktu selesai. Makanya enggak usah mikir yang jelek-jelek. Wah, nanti gimana ya? Nanti gimana? Jangan mikir yang jelek-jelek. Mikir yang bagus, bagus. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu sesuai prasangka hambaku, karena itu terserah dia mau prasangka apa. Artinya Allah nyuruh kita prasangka yang baik, baik. Contoh. Boleh saya ngasih contoh? Boleh? Prasangka yang baik, baik. Misal ya, tidur di rumah. Terus mikir begini, nanti kalau ada gempa bumi bagaimana ya? Kalau atap rumah saya roboh. Ini pikiran bagus atau jelek? Jelek. Ternyata pikiran itu terus menghantui. Kira-kira bisa tidur di kamar tidurnya enggak dia? Enggak bisa. Akhirnya tidur di mana? Di latar. Tidur di latar. Tidur di latar mikir lagi yang jelek-jelek. Ini nanti kalau ada ular gigit saya gimana ya? Akhirnya cari sungai, cari sampan, tidur di atas kapal. Tidur di atas kapal. Tidur di atas kapal mikir lagi, nanti kalau kapalnya tenggelam bagaimana ya? Akhirnya ngajek, gak tidur dia. Gara-gara mikir yang jelek, jelek. Lanjut dengan untuk tidur kan gak pernah mikir yang jelek toh. Bisa langsung terus tidur. Gak pakai mikir yang jelek-jelek. Kenapa dalam kehidupan kok gak bisa begitu? Mestinya ketika hidup itu mikir yang bagus-bagus, jangan mikir yang jelek. Lah kok ketika mati sementara tidur bisa enggak mikir yang jelek langsung tidur, tetapi ketika hidup kenapa kok masih banyak mikir yang jelek? Jelek. Padahal Allah itu sesuai prasangka jenengan. Makanya ulama Hadramut mengatakan al-madad fil mashhad. Kalau jenengan nganggap saya wali, Allah akan jadikan saya wali. Al-madad fil mashhad. Orang itu akan dapat karunia yang dia harapkan persis seperti kekuatannya memandang, meyakini apa yang dia harapkan. Misalnya jenengan pergi ke tempatnya seorang habib atau kiai atau ulama bawa air mineral. Jenengan yakin ini habibnya kayaknya wali ini, wali. Semoga saya mau minta air ini nanti jadi berkah hidup saya. Maka Allah katakan lewat lisan para ulama al-madad fil mashhad. Allah akan berikan karunia persis seperti prasangka baik kita tadi. Cara pandang kita. Kalau sampai ternyata yang didatangi itu kiainya belum wali, habibnya belum wali. Ternyata kiainya, habibnya misalnya gak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Misal. Gak pernah sholat. Tapi yang datang ini prasangkanya luar biasa. Allah wujudkan prasangkanya tersebut. Nanti yang bersangkutan dibuat Allah jadi wali Allah. Makanya banyak sekali orang itu bisa tobat. Banyak sekali orang itu bisa jadi orang yang luar biasa. Berkat prasangka baiknya orang lain. Nah bersyukurlah kalau ada wali yang prasangka baik dengan kita. Lawan kita ini jelek. Kita ini banyak dosa, kok ada wali cinta pada kita? Jangan kita katakan, wah wali ini salah lagi. Aku kiwelek kok disenengin, ini walinya salah. Jangan katakan walinya salah, walinya dengan prasangka baiknya mendoakan kita agar kita menjadi seperti yang disangka. Pernah diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu murid dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
di Hadramut sana. Di Hadramut ini dikenal Habib Muhammad bin Hadi, itu bagian untuk Khatam Bukhari, baca kitab Sahih Bukhari. Habib Muhammad bin Hadi itu pernah ngomong, orang-orang yang hadir di Khatam Bukhari atau baca Sahih Bukhari, kalau rame gak usah hadir saja, silahkan di rumah saja, nanti ganjarannya kami kirimkan ke rumah masing-masing. Gak usah ikut, tapi nanti kami kirimkan ke rumah masing-masing. Khawatirnya kalau ikut nanti rame, justru dia nanti dapat bala. Ya, karena itu hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Kanjeng Nabi dibacakan kok pada rame. Khawatirnya orangnya enggak dapat manfaat, justru dapat yang tidak menyenangkan. Silakan di rumah saja, nanti kami kirimkan pahalanya buat kamu. Nabi Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Beliau menceritakan ada satu orang pergi cari guru. Pergi cari guru. Sekarang orang cari guru itu udah langka. Ngapunten, serius. Orang cari guru itu sudah langka. Yang banyak orang cari fulus. Cari duit. Kalau cari duit itu Masya Allah. Dari pasar ke pasar dilakoni, dari gang ke gang dilakoni, dari satu rumah ke rumah dilakoni. Betul atau betul? Ya. Tapi kalau cari guru itu langka. Itu langka. Semakin sedikit orang yang cari guru. Contoh orang yang cari guru itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mencari Nabi Khadir alaihissalam. Capek jalan menyusuri tepi laut dilakoni. Sampai ketemu Nabi Khadir alaihissalam. Termasuk yang satu ini dengar. Ada orang soleh namanya Fulan di kota A. Maka dia berangkat ke sana tanya sama orang-orang. Alamatnya Kiai Fulan itu di mana? Syekh Fulan itu di mana? Kalau sekarang begitu ya, Habib Fulan itu di mana? Ditunjukkan, oh di sana alamatnya. Alamatnya di sana. Maka berangkat semua. Ternyata yang didatangi itu bukan alamat yang sebenarnya, salah alamat. Namanya sama, orangnya berbeda. Ternyata yang didatangi gembong preman nomor wahid di kota itu. Ternyata hari itu si preman, pimpinan preman ini lagi mabuk-mabukan, lagi main perempuan di dalam rumahnya. Datang satu orang ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum, guru tolong terima saya jadi murid. Karena gak pengen terganggu maka langsung dibuka sama preman tadi. Siapa ini? Dibuka. Begitu dibuka karena khusyuk dan tawaduknya, yang ketuk pintu cari guru ini tidak berani menengadahkan kepala, menundukkan pandangannya ke bawah, langsung nubruk kakinya orang yang dianggap guru tadi. Ditubruk, diciumi, tolong terima saya jadi murid jenengan, tolong. Nah ini preman ini kan ingat, oh nama saya memang sama nih dengan nama orang soleh di sana. Dikira saya ini orang solehnya, ya udah berlagak jadi orang soleh dia. Ya udah kamu saya terima jadi murid saya. Tuh, kamu saya tugaskan ibadah di atas bukit sana. Jangan pernah turun. Kecuali kalau kamu udah jadi wali Allah. Jangan pernah tinggalkan tempat itu. Udah, kamu bercocok tanam di situ. Ibadah di situ. Nanti Allah akan memberimu derajat kewalian. Terima kasih guru. Langsung pergi, gak ngomong apa-apa, gak noleh. Naik ke atas bukit. Akhirnya ibadah di sana. Cocok tanam ibadah. Cocok tanam ibadah. Subhanallah. Dengan ketekunannya, orang ini akhirnya jadi wali Allah. Dan tersohor ke kota tersebut. Ada wali di atas bukit. Ada wali di atas bukit. Masyarakat pun berbondong-bondong datang ke atas bukit. Satu demi satu belajar di sana, tinggal di sana. Akhirnya orang soleh yang beneran ini tahu kalau selama ini yang dianggap guru adalah gembong preman nomor wahid. Tapi coba lihat, ketika beliau ditanya sama murid-muridnya yang jumlahnya itu sangat banyak, guru, siapakah penggantimu nanti? Jawabannya, preman nomor satu yang ada di kota itu, itulah guru saya dan itulah yang akan meneruskan perjuangan saya. Ya, murid-muridnya ya gede-gedek tuh ya. Terus mau ngomong gini, oh guru kedan gitu. Berarti ini murid yang lebih gila, berani menggila-gilakan gurunya. Hasilnya si guru ini tiap malam tawajuh, itu loh orang soleh. Ibadah, angkat tangan, ya Allah. Jadikan orang itu penerus saya. Jadikan orang itu pengganti saya. Jadikan orang itu sebagai orang yang bisa melanjutkan perjuangan saya. Beri dia taubat. Beri dia karuniamu ya Allah. Subhanallah. Gharib ajalih.
udah tinggal berapa hari ajalnya, ya tinggal berapa hari, wasiatlah orang soleh ini pada teman-temannya, kalau saya meninggal dunia, yang menggantikan saya adalah orang tersebut, gembong preman nomor satu. Murid-muridnya ya, sami'ana wa ata'na. Tepat ketika guru itu meninggal dunia, datanglah preman itu ke atas bukit, nangis-nangis tobat. Nangis-nangis tobat. Subhanallah, dalam hitungannya tidak lama, ilmu yang dimiliki preman itu sudah sama dengan ilmu yang dimiliki gurunya. Sebab dikatakan al-anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi al-anbiya itu mewariskan ilmu. Jenengan kalau punya orang tua, insya Allah panjang umur semua, orang tuanya kaya raya, terus orang tuanya meninggal dunia, warisannya kembali ke siapa? Tonggone? Enggak. Warisannya kemana? Kana. Nah kalau orang kaya itu yang diwariskan hartanya. Kalau ulama enggak mewariskan hartanya. Yang diwariskan oleh ulama adalah ilmunya. Sehingga kalau ulama itu punya ilmu, punya derajat kewalian di sisi Allah, maka warisannya akan turun kepada anak-anaknya. Itu sebuah keharusan. Gak mungkin pindah ke tonggonya, pindah ke temennya, pindah ke siapapun enggak. Pasti ke anak-anaknya. Hanya saja. Dilihat. Kalau tempatnya sudah mampu, langsung digrojokkan semua. Warisannya dikasihkan semua. Kalau tempatnya belum mampu, maka dikasihkan dikit-dikit. Ya bertahap sampai dia mampu. Karena itu biasanya ya. Orang-orang soleh yang punya ayah-ayah wali-wali besar itu akhir usianya sakit parah. Biasanya. Tapi kok bisa tahu biasanya? Loh, saya dikasih tahu sama guru saya kok. Orang-orang soleh yang punya ayah-ayah wali-wali besar biasanya itu akhir usia sakit parah. Dan kebanyakan para habaib itu akhir usia sakit parah. Jadi habaib-habaib siap-siap sakit parah akhir usia. Sebab orang tuanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diurutkan nanti yang warganya Al-Bahar, kakeknya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, yang Al-Idrus Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus, mungkin yang turunnya Habib Al-Habsyi, iya, seperti Habib Anis dan yang lain, yang orang tuanya itu marganya As-Sagaf, Masya Allah, turunannya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf, ini makamnya tinggi-tinggi. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri itu beliau itu berdoa di tengah malam, ditunjukkan surga dan segala isinya. Maka beliau teriak, ya Allah, kalau ibadahku, pengabdianku selama ini dapatnya cuma begini, sungguh aku mendapatkan sesuatu yang sangat merugikan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Ditunjukkan surga dan segala nikmatnya, mengatakan itu rugi, gak ada manfaatnya. Itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Kenapa? Karena beliau teriak, ya Allah, yang aku inginkan tersingkapnya rahasia kegaiban hati, sehingga bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makamnya luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau mengatakan, aku minta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, seluruh umat Islam yang hidup sezaman denganku tidak akan disiksa api neraka. Mujahadahnya seperti itu. Dikabulkan sama Allah hajatnya satu, seluruh umat Islam yang hidup sezaman dengan beliau tidak disiksa oleh api neraka. Ini satu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas mengatakan bahwasannya sahabat beliau, murid-murid beliau semuanya akan masuk surga. Orang yang mencintaiku akan masuk surga dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirah. Makamnya tinggi-tinggi. Lah ketika makam yang tinggi-tinggi ini harus diwariskan, harus. Gak ada judulnya orang punya warisan terus gak diwariskan. Harus diwariskan. Kalau yang mewarisi belum siap, ditunggu sampai akhir umur. Kalau makomnya kakeknya ini terlampau tinggi, ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, zikirnya, walaupun orang ini soleh, ibadahnya bagus, ngajinya bagus, zikirnya bagus, wiridnya bagus, ternyata di total makomnya belum nyampe, ajalnya udah deket, sama Allah dikasih sakit, yang sakit itu mengangkat derajatnya langsung seperti orang-orang tuanya. Makanya umumnya orang-orang soleh itu akhir umurnya sakit, tapi sakitnya untuk meningkatkan derajatnya semaksimal mungkin. Di antaranya Habib Alwi Al-Habsyi itu akhir umurnya juga sakit. Beliau berangkat ke Palembang dalam keadaan sakit.
Habib Ali Al-Habsyi, ayah Habib Anis, itu meninggalnya bagaimana? Di Solo pamit sama anak-anaknya, keluarganya berangkat ke Palembang untuk acara pernikahan keluarga di Palembang sana. Beliau setelah sampai di Palembang baca maulid malam Jumat meninggal dunia. Pas maulid itu meninggal dunia dan di tasnya ditemukan sudah siap bawa kain kafan. Kalau kita tuh keluar kota bawanya baju pakaian buat ganti sarung ini. Habib Alwi keluar kota bawanya kain kafan. Jadi siap meninggal, itu sudah sih siap seperti itu. Habib Anis akhir usianya, beliau juga menderita sakit. Untuk apa? Meninggikan derajatnya setinggi tingginya. Dan Gus Rahim akhir usianya, beliau pun menderita sakit. Untuk apa? Meninggikan derajatnya setinggi tingginya agar bisa kumpul bersama guru-gurunya, bersama leluhurnya di derajat yang sama, bukan derajat yang berbeda. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah malam ini enggak usah panjang-panjang ya. Baik, lebih cepat lebih baik. Iya, kirang. Kalau kirang, tapi ceramah yang paling lama saya tetap. Sebab saya berangkat dari Solo mulai dari jam setengah 12. Jadi ceramahnya udah mulai dari jam setengah 12 siang sampai sekarang ini udah jam berapa nih? Setengah 12? Iya, 12 jam saya ceramah. Setengah 12 siang sampai setengah 12 malam. Ya, belum selesai, tenang. Tadi mikir yang bagus-bagus itu mau saya garis bawahi dulu. Nah, orang-orang soleh tadi, mereka punya pikiran yang baik kepada murid-muridnya, enggak pernah mikir yang jelek. Sehingga suatu hari pernah, ada satu muridnya orang soleh, rajin pengajian, terus melarikan diri, enggak pernah nongol lagi. Enggak pernah nongol lagi. Namanya guru ya cari toh, muridnya hilang, oh dicari. Jenengan kalau punya barang yang berharga hilang, dicari atau enggak dicari? Dicari. Lah buat seorang guru, barang yang paling berharga itu murid-muridnya. Makanya anggota Majelis Syaratul Jannah ini kalau hilang ya dicari sama guru-gurunya. Bukan didiamkan, teko karepmu, rateko karepmu. Gak ada seperti itu, dicari. Ini kok sampai gak datang, kemana nih orangnya ini? Sakitkah? Atau ada masalah apa? Stres kali, lagi mikir apa dia, mungkin berat pikirannya. Disambangi. Ya termasuk ini guru cari muridnya kemana. Suatu hari ketemu. Ketemu di jalan. Loh itu murid saya. Muridnya lihat, loh itu guru saya. Langsung lari tunggang-langgang. Muridnya lari, maka gurunya lari juga ngejer muridnya tersebut. Coba kalau orang zaman sekarang yang ngaku guru, muridnya lari, semelayo karepmu. Ngaku guru lain dengan guru lo ya. Kalau guru dicari, dikejar. Dikejar sampai akhirnya masuk gang, kebetulan gang buntu. Blek, ketemu tembok. Tidak berani noleh nih si murid, tidak berani noleh. Akhirnya dipegang sama gurunya pundaknya. Kamu kenapa? Kok enggak pernah datang pengajian lagi? Enggak pernah ke majelis lagi, kenapa? Muridnya enggak berani noleh. Maafkan saya guru, dulu saya rajin ibadah, jadi saya berani ke pengajian. Cuman kemarin dulu saya kepleset maksiat yang besar, jadi saya enggak berani ke pengajian lagi. Saya malu dengan guru, saya malu dengan teman-teman, saya malu, saya ini jelek guru. Gurunya ngomong, kalau kamu udah enggak maksiat lagi, enggak usah ke pengajian. Justru karena kamu masih banyak maksiatnya, pergi temui aku, biar aku bisa menjadikan kamu orang yang luar biasa. Jadi guru tuh yang siap dandani, yang jelek jadi baik. Kalau cuma terima yang baik-baik, semua orang bisa jadi guru. Ya, muridnya ini udah hafal Quran, muridnya ini udah hatinya bersih, enggak ada iri, enggak ada dengki dan lain sebagainya. Justru guru yang sejati, yang bisa merubah yang namanya tembaga jadi emas, itu guru yang sejati, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Caranya bagaimana? Husnudzon, prasangka yang baik. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi dalam nasihatnya, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal syar, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada kebaikan yang melebihi dua hal ini. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Kemudian ada dua hal lagi, tidak ada keburukan yang lebih buruk dari dua hal tersebut, yaitu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang hidup sezaman dengan Habib Ali Al-Habsyi Sabil Maulid, meskipun usianya lebih tua dari Habib Ali, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini mengaku muridnya Habib Ali. Padahal ini ulama yang luar
biasa. Tapi beliau mengaku jadi muridnya Habib Ali. Dalam nasihat-nasihatnya, Habib Idrus bin Umar Habsyi mengatakan, kamu hendaknya berprasangka baik pada dirimu sendiri, bahwasanya engkau orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ngomong terus di hati ini, aku ini jelek, aku banyak dosa, aku ini orang buruk, aku begini, begini, begini. Kalau begitu tok itu jelek. Kenapa? Karena melupakan anugerah Allah yang ada pada diri kita. Kita lupa udah dijadikan orang Islam, kita lupa dijadikan orang yang bisa sholat, kita lupa dijadikan orang yang bisa sholawat, kita enggak mensyukuri semua itu. Padahal Allah menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat dari Tuhanmu, maka sebut-sebutkanlah, ingat-ingat. Dikasih Allah apapun, ingat-ingat, meskipun kita buruk, tapi jangan lupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri kita, disyukuri nikmat tersebut. Berawal dari situ, maka kita bisa menjadi wali Allah. Habib Ali pun mengatakan, yakinlah terhadap dirimu, kalau dirimu itu walinya Allah. Suruh meyakini seperti itu, husnudzoni diri sendiri. Sambil ibadah di husnudzoni, insya Allah saya termasuk wali Allah. Insya Allah saya termasuk wali Allah. Terus husnudzon, husnudzon ini akan menghasilkan kita jadi wali Allah. Imam Ibn Arabi, Ibn Arabi ini derajatnya sangat tinggi. Beliau ketemu mengatakan dalam nasihatnya, Ibn Arabi mengatakan dalam nasihatnya, kalau aku melihat seseorang berbuat zina atau minum khamr, maksiat yang besar dosanya, kulihat persis di depan mataku dia bermaksiat. Coba kalau jenengan lihat orang mabuk-mabukan persis depan mata jenengan, zina persis depan mata jenengan, ini orang baik atau orang buruk? Ya pasti orang buruk kan ya, mosok terang-terangan depannya orang zina, ini kan orang yang luar biasa buruknya. Mabuk depannya orang terang-terangan, ini luar biasa buruknya. Tapi kata Imam Ibn Arabi, kalau dia kemudian berjalan berapa langkah, terus aku tidak bisa melihat orang itu karena tertutup pohon, aku tidak bisa melihat orang itu sesaat karena tertutup pohon, pandanganku terhalangi, loh mana orang tadi, hilang sebentar, mungkin cuma setengah menit, mungkin 20 detik, mungkin cuma 1 detik, mungkin cuma 2 detik, sebentar saja aku enggak lihat dia, kata Imam Ibn Arabi, aku yakin dia adalah waliullah. Itu ditanya tuh sama murid-muridnya, loh, tadi lihat dia zina mabuk, terus enggak ketokan sebentar kok jenengan yakin dia waliullah, bagaimana? Jawabannya sederhana, karena aku tidak tahu apa yang terjadi di balik pohon. Siapa tahu dia tadi nyesel terhadap maksiatnya itu, dia tobat, tobatnya diterima oleh Allah. Sedangkan Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Itu yang harus kita lakukan pada diri kita dan saudara kita, husnudzon, prasangka baik. Karena itu setiap yang di atas panggung wajib prasangka baik yang di bawah. Yang di bawah wajib prasangka baik kepada yang di atas. Yang di bawah wajib prasangka baik terhadap yang di samping-samping dan sekitarnya. Yang di atas wajib prasangka baik kepada yang di samping dan sekitarnya. Prasangka buruk itulah yang akan membuat kita mendapatkan keburukan. Terakhir. Lihat jam dulu boleh? Saya besok pagi jam 10 insyaallah harus ceramah di Wonosobo. Jadi dari sini langsung ke Wonosobo. Oh nikmat. Enggak capek? Enggak. Oh, enak kok, capeknya di mana? Ya, enggak kerasa capeknya insyaallah. Karena enak. Enaknya apa? Dapat teman banyak kan? Di Malang dapat teman segini banyak. Di Wonosobo dapat teman lah lagi. Terakhir. Tadi waktu saya mau ke sini mobil saya enggak bisa masuk. Karena ada mobil-mobil yang parkir itu terlampau mepet kanan kiri jalan, terlampau mepet, gak cukup. Ya, ini pikir teman-teman saya, wah ini mobil parkirnya jauh ini, mandek tengah jalan itu kan. Sempet satgasnya mikir gak cukup Bib gitu, gak bisa ini. Terus satgasnya mikir begini, ya udahlah mobilnya diangkat saja. Satgas Riyadul Jannah demi mobilnya Ustadz yang belum ceto ini. Ini Ustadz belum ceto. Kalau Gus Rahim sudah ceto Ustadz, Al-Quran apal gitu kan. Kalau saya ini apal Qul Huwallahu Ahad. Al-Ikhlas. Beliau almarhum kan apal Al-Quran itu jelas Ustadz. Kalau ini Ustadz belum ceto. Atau enggak ceto lah, podohai. Mau belum, mau enggak. Tapi alhamdulillah lah jenengan percaya buat ceramah kan. Jelek-jelek ini dipercaya. Alhamdulillah. Itu mobil diangkat, dijunjung.
Satgas Riyadul Jannah ngangkat mobil. Sudah pernah tahu? Belum, saya seumur hidup baru malam hari ini. Diangkat. Biar apa? Biar jalannya ustadznya gak jauh. Mobilnya biar maksimal dekat ke panggung. Gitu kan? Ternyata diangkat belakangnya, depannya masih gak cukup. Diangkat lagi depannya. Wus. Yang saya pikirkan begini, bukan masalah angkat-mengangkatnya. Kalau baru jalan saya menuju Riyadul Jannah saja terhalang. Allah gak mau terhalang, Satgas disuruh ngangkat dan terangkat. Nah, kira-kira jenengan masih ragu jalan jenengan ke surga nanti tidak diangkat oleh Allah Ta'ala? Apa jenengan masih ragu nanti kalau ada gerunjalan-gerunjalan menuju surga tidak disingkirkan oleh Satgas-Satgas akhirahnya Riyadul Jannah? Apakah jenengan di akhirat sana merasa Riyadul Jannah gak punya Satgas, gak punya pasukan, gak punya pembela, gak punya pendukung? Lah, wallahi, demi Allah, tidaklah orang memakmurkan Simtud Durar kecuali dia adalah pengikutnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dan Habib Ali adalah Al-Qutub yang dia menaungi semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Gak mungkin gak dijaga sama Habib Ali. Pasti dijaga. Pasti dilindungi, pasti dibela, pasti diselamatkan, pasti dimudahkan. Contohnya adalah guru kalian semua. Beliau diberi Allah husnul khotimah insya Allah di hari yang sangat mulia, Arafah atau Idul Adha atau hari Maulid Simtud Durar yang beliau canangkan. Paham ya? Makanya jangan ragu, ragu. Terakhirnya, terakhir. Tadi bab Satgas ini saya ingat ceritanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar ini kan lagi kunjungan ke Indonesia ya. Beberapa belas tahun yang lalu. Beliau itu pernah ceramah ngomong begini. Di pesantren beliau Darul Mustafa waktu itu yang masih baru dirintis. Muridnya masih jumlahnya puluhan. Belum ada ratusan atau ribuan, belum ada. Baru puluhan. Kok kebetulan pelayannya, satgasnya, baturnya, pesantren Darul Mustafa ada yang meninggal dunia, bagian cuci-cuci pakaian dan bagian masak, itu meninggal dunia. Batur, pelayan, tukang cuci, meninggal dunia. Malam harinya, temennya sesama batur nih, sesama pelayan, temennya yang biasa kalau ngepel bareng, cuci gantian, masak bersama nih temennya satu level nih, malamnya mimpi ketemu sahabatnya yang udah meninggal itu mimpi. Kemudian dilihat nih sahabatnya kelas batur, tapi kok pakaiannya ulama-ulama besar, pakaiannya orang-orang ningrat. Kaget kan dia, lu kamu kok pakaiannya udah berubah, kamu luar biasa, jadi ganteng, jadi gagah. Maka yang meninggal itu wasiat pada temennya, aku wasiatkan kepada kamu, jangan pernah meninggalkan pesantren ini, terus layani santri-santri yang ada di sini, karena begitu ruhku meninggalkan dunia ini, dan ketika jenazahku disolatkan di masjid, maka ruh dari orang-orang yang belajar di sini, dan yang mengajar di sini, leluhurnya para wali tersebut, semuanya datang ikut menyolatkan jenazahku, dan jasadku belum dibawa ke alam kubur, rohku sudah digandeng oleh leluhurnya orang-orang yang belajar di sini, leluhurnya orang yang ngajar di sini, rohku sudah digandeng ke alam barzah sampai saat ini. Walaupun aku sudah dikubur, tidak ada satu malaikat pun yang menanyakan aku soal-soal kubur, bebas soal kubur. Nah, jenengan kira Simtud Durar ini biasa? Jenengan kira Gus Rohim ini gak punya guru-guru, gak punya orang tua yang soleh? Jenengan kira yang di atas panggung ini gak punya leluhur yang soleh-soleh? Jenengan kira yang hadir ini gak punya leluhur yang soleh-soleh? Gak terkira nih jumlahnya pasukan di alam sana yang siap mendukung siapapun yang mencintai dengan tulus. Dengan tulus majelis ini. Makanya bersihkan hati kita, jujur saja. Kalau ada pimpinan meninggal begini biasanya, di mana-mana, biasanya setannya banyak. Setannya banyak, ojo-ojo ini, kamu jadi pimpinan,
kamu yang teruskan, kamu yang begini, kamu yang begitu, kamu yang begini, yang ini gak pantas, yang ini begini, itu setan begitu banyak. Nanti ada pula jamaah yang mengatakan, oh, kalau itu yang mimpin saya akan pergi, kalau gak itu saya tidak akan setuju. Ini setan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bersihkan hati. Lihat niat daripada Gus Rahim mendirikan majelis ini adalah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laisa litafakhur, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk diangkat jadi pimpinan, bukan untuk dimuliakan. Justru sikap beliau inilah yang membuat beliau dicintai oleh murid-muridnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri seorang Gus Rahim, Haul Solo. Haul Solo beliau enggak pernah meninggalkan Haul Solo. Beliau datang tidur di emperan masjid. Beliau mau di hotel bisa. Beliau mau di rumah saya bisa. Di rumah teman-temannya bisa. Tapi pilih tidur di emperan masjid. Mayaro nafsah, enggak lihat dirinya seorang yang luar biasa, yang punya umat segini banyak. Saya yakin kalau Gus Rahim mengatakan, wahai jemaahku, kalian cinta aku cinta, mari dukung saya untuk begini, semuanya pasti ikut. Tapi beliau enggak pernah nyuruh aneh-aneh. Yang saya heran sampai malam hari ini, kok tanah yang cuma 1,8 M enggak lunas-lunas tuh saya heran. Makanya saya katakan ini murid-murid palsu semua ini. Serius ini, saya kalau punya murid segini banyak, 1,8 M enggak lunas-lunas itu ya, saya bilang palsu semuanya. Bang, saya ajak urunan 100 ribu tiap minggu saja kok kaboten. Kalau 100 ribu tiap minggu ini yang hadir sekitar anggap aja 20 ribu orang. 20 ribu orang kali 100 ribu itu berapa, Saudara? 2M. Sekali pertemuan selesai. Jenengan mau nyenengkan Gus Rahim enggak? Saya nanya, jenengan mau nyenengkan Gus Rahim enggak? Mau nyenengkan Gus Rahim atau tidak? Mau nyenengkan Gus Rahim atau tidak? Mau. Niati mulai malam hari ini, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya mau nabung berapapun dapatnya. Sabtu yang akan datang kumpulkan untuk pembebasan tanah, yang itu nanti jadi pesantren, jadi majelis, pahalanya untuk jenengan sendiri dan pahalanya bukan dikit karena catatannya bukan pesantren jenengan. Kalau pesantren jenengan yang dirikan mungkin pahalanya kecil karena niat jenengan, ilmu jenengan belum seberapa, tapi ini pesantren sanatnya nyambung ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham enggak? Jangan marah ya saya ngomong gitu ya. Because I love you all. Jangan lihat, oh panitianya saya enggak percaya. Ngapunten panitia. Mungkin panitia bagian pembangunan ini enggak dipercaya sama masyarakat. Unlegitimate mungkin. Mungkin. Itu kan, masyarakat ya setannya banyak nih. Umat nih ya setannya ya keh. Ulang, bagian pembangunan wong iku-iku aku ora cocok. Semua gitu kan. Jangan lihat jenengan ini sebetulnya untuk Gus Rahim atau untuk panitia-panitia. Gus Rahim untuk Allah, jenengan untuk Gus Rahim berarti jenengan untuk Allah. Panitianya siapapun misalnya ditunjuk nih orang gak kenang, Kang Dul, Kang Salim, Kang Joko, udah. Nanti kalau sampai panitianya gak beres jangan khawatir, Allah yang membereskan. Lu kok amin? Ngapunten panitia, saya enggak nyinggung jenengan enggak. Ini cuma meluruskan pandangan umat. Iya, meluruskan pandangan umat. Jadi jangan lihat panitianya fulan, jangan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Ingat enggak ceramah saya pertama kali saya diundang di Riyadhul Jannah, saya bawa tongkat seperti ini, saya pakai jubah tanpa imamah. Saya pakai ridak satu, kemudian saya katakan sambil saya tunjuk-tunjuk dengan tongkat saya, kalau jenengan datang untuk yang di depan-depan ini, pulang saja. Coba dicek ceramah saya masih ingat betul tuh. Datanglah bukan karena yang di depan ini, entah habibnya, entah kiainya, entah ada wali di sini, bukan karena itu, tapi datanglah lillahi ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jenengan mesti mikir, 100 ribu minggu depan, kis, piye carane? Nah itu, lawang minggu depan kok dibikinnya sekarang? Niat toh niat. Niatkan, saya pengen sedekah atas nama guru saya. Atas nama guru saya. Sehingga di alam barzakh sana Gus Rahim dapat kiriman fadilah yang luar biasa. Dan jenengan diingat, kirimannya dari siapa? Ini... dari Kang Joko Kebun Sari. Dan siapa lagi? Dari mana lagi? Oh iya, ini Kang Romli Singosari.
Biar diingat, lho iki ngakuni murid Gus Rahim, kon sedekah abot, Fatihah lali, ten kubur boten natis anu mireng. Namanya enggak pernah didengar sama Gus Rahim. Ketika meninggal dunia, ngaku Gus, kula santri jenengan. Palsu kali lu. Palsu. Apa tadi? Oh, cocok. Yang cocok apanya? Palsunya. Paham? Jangan sampai Riyadul Jannah bercerai berai, bersatu padulah. Karena cerai berai itu yang diinginkan setan, persatuan itu yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Super terakhir. Ini sambil ngetes kesabarannya Habaib ini. Habaib itu kalau dijak ceramah lama-lama kadang gak kuat. Gak kuat. Ya, nanti yang gak kuat turun dulu boleh. Gak apa-apa. Jadi gak ada kalimat misalnya begini. Nanti kalau kemalaman akhirnya hilang sholat subuhnya, itu oknum yang hilang sholat subuhnya. Oknum yang hilang sholat subuhnya. Ulama mengajarkan nesmur lel, kalau malam itu bergadanglah. Malam sholat tahajudlah. Gak ada sholat tahajud takut kehilangan sholat subuh, gak ada. Kalau gara-gara sholat tahajud kemudian sholat subuhnya hilang, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat. Tapi kalau gara-gara nonton bola, sholat subuhnya hilang, itu balak dari Allah ta'ala. Jadi bisa dibedakan, bisa di bedakan. Apakah jenengan punya niat pengen ngilangkan sholat subuh? Enggak kan? Nah kalau misalnya karena kemalaman suatu saat kecapean, kok akhirnya tertinggal sholat subuhnya, beker udah dipasang, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah terjadi pada orang-orang soleh. Nanti bacalah kitab-kitab hadith kalau saya jelaskan kan ya pernah tuh ya. Paham enggak? 5 menit lagi, enggak lama. Udah, urusan Riyadul Jannah selesai. Sekarang urusan Raudhatul Jannah. Rasulullah pernah mengatakan, Ar-Raudhah itu Riyadul Jannah itu Ar-Raudhah. Makanya saya berani ngomong seperti ini. Kan 9 Agustus belum mengatakan kan? Riyadul Jannah itu Ar-Raudhah, Ar-Raudhah itu adalah Riyadul Jannah. Lalu kebetulan kita punya kerja yang sama. Riyadul Jannah bebaskan tanah 1,8 M. Ar-Raudhah bebaskan tanah 2,65 M. Sudah saya bayar 1 M cuman kurang 1,65 M. Iya kan? Tinggal dikit. Saya enggak punya murid sebanyak ini. Enggak usah punya murid sebanyak ini, langsung satu hari rampung. Oh enggak rampung tak suruh pulang, suruh mulai kabeh rasa ngaji karo aku. Ngaji rekoso ora gelem. Murid jak rekoso enggak mau bukan murid namanya. Ya, gurune rekoso mau, muridnya rekoso juga harus mau. Kiatu Sayyidina Abu Bakar Siddiq habis duitnya buat gurunya yaitu Nabi Muhammad Salam, jangan mengatakan, ah ini guruku ngeragas golek duit. Ya buat apa dulu? Untuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang dikit, saya malam hari ini bawa buku sekitar 600 eksemplar. Buku itu murah harganya, di belakang sana dicari. Yang satu judulnya Istri Idamanku. Ya, Istri Idamanku, harganya Rp30.000. Yang satu buku yang dulu sekali saya tulis, dicetak oleh Habib Husin, sekarang dicetak lagi. Perjalanan Habib Alwi Al-Habsyi ke Gresik untuk bertemu Habib Bakar As-Segaf kemarin dari Hall Gresik kan. Kalau mau tahu sejarahnya bagaimana pertemuan Habib Alwi dan Abu Bakar yang sangat luar biasa itu pertemuannya, detik-detik perjalanannya mampir di Jombang, mampir di Surabaya sampai ke Pesaruan yang ditulis oleh ayahnya Habib Taufik As-Segaf ya yang ditulis beliau, itu bukunya ada di belakang sana, harganya Rp50.000 lumayan tebel. Nanti hasilnya itu adalah untuk pembebasan tanah dan pembangunan majelis Ar-Raudhah. Sehingga jenengan kalau ke Solo enggak usah bingung cari tempat istirahat, kalau udah jadi tinggal masuk ke sana bisa istirahat. Kadang istirahat di masjid diusir-usir gitu kan. Nah, paham? Nah, jenengan punya 2 tugas. Malam ini beli buku saya, Sabtu yang akan datang lunasi tanah sini. Setuju? 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 Setujunya enggak keras nih, tanda enggak setuju nih. Dah, makasih banyak. Doa penutup terakhir dari saya, minta satu saja Al-Fatihah. Ila ruh ya Abdurrahim bin Ahmad Asyadili, wali walideh wa usuluh wa masyaykhih wa man ta'alak bih wa talamidhatih wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami amwatil muslimin khususan awliya ahdi baldah wa sulaiha khususan Habibi Muhammad Anis bin Al-Habsi wa usulih furih wa masyaykhih wa talamidhatih wa ikhwati wa ikhwanih annallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatin fil jannah
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ببركاتهم أجمعين أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله ببركات mereka semua Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah menerima semua amal soleh kita Allah memanjangkan usia kita dalam kebaikan dalam ketaatan dengan berkat mereka semua yang kita kirimkan Fatihah semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis ini semakin barokah majlis ini semakin istiqomah majlisnya maupun yang hadir di dalamnya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan semoga Allah Ta'ala dengan berkat semua ini mengampuni Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Asyadzili menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga meletakkan rohnya bersama para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin dan semoga beliau di alam barzah sana senang dengan majlis ini mendapatkan pahala yang besar dari majlis ini dan semoga kita kelak dapat menyusul beliau dengan husnul khatimah setelah kita berusia panjang dalam segala kebaikan kenikmatan keatatan keridhaan diakhiri dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.